tidak senang dengannya. Malam ini akulah seniman. Setelah kita putuskan tunangan, tiada kawan yang dapat mereka ku berduka. Nama aku Elias. Aku adalah aku dan mereka adalah mereka. Nama sebenar aku, kalian tak perlu tahu. Aku juga manusia seperti kalian, punya mata, punya hidung dan juga mulut. Tapi mengapa mereka menganggap aku tidak normal? Assalamualaikum Cik Elias. Siapa kau? Pergi kau dari sini. Jangan begitu Cik Elias. Saya cuma ingin mengandaikan bunga ini pada Encik Elias. Wah, aku tak nak. Jangan begitu Encik Elias. Bukankah bunga ini cantik dan harum? Benar kata kau, bunga itu cantik dan harum. Tapi bunga itu juga bakal layu dan hilang bau harumnya. Aku tidak sanggup menghadapi saat itu. Hei, terima sajalah. Kenapa kau memaksa aku? Apa yang kau dapat di pesta ini? Itu rahsiaku. Rahsiamu? Rahsiamu adalah penderitaan itu tapi kepuasan bagimu. Benar begitu. Zira, tak lama lagi kita akan kahwin. Tak lama lagi Zira akan jadi milik abang. Abang sangat cintakan Zira tahu. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam Zira. Zira datang dari mana? Tiba-tiba aja muncul dalam milik abang. Abang sihat? Dah lama kita tak jumpa kan abang? Apa yang Zira merepek ni? Bukankah kita baru jumpa je siang tadi? Mungkin abang berhayal agaknya. Dah setahun kita tak jumpa abang. Sejak-sejak nak jadi isteri abang ni kan, dah pandai bergurau ya sayang. Zira, tak lama lagi kita akan berkahwin. Zira dah bersedia ke nak jadi makmum abang yang sah? Zira tak boleh lama di sini. Kita jumpa di sana ya bang. Zira sayang abang tau. Zira, abang tak habis cakap lagi. Sebelum tu, abang ada sesuatu nak adakan untuk ibu. Ibu? Ya, Muhammad Farid Iqbal bin Siti Khadijah ni ibu ni. Dah lama Farid tak balik jumpa ibu di kampung. Farid tak kesiankan ibu ke duduk sorang-sorang di kampung? Farid bukan tak nak balik ibu, tapi Farid sibuk sikit kat sini. Yelah Farid, ibu faham.
Tapi mesti ibu banggakan dengan kejayaan Farid sekarang. Farid dah ada segala-galanya. Farid ada rumah besar, Farid ada kereta besar, dan tak lama lagi Farid akan berkahwin, ibu. Tolong Farid, ibu, jangan tinggalkan Farid, ibu. Ibu, ibu tolong. Zira, doktor cakap minggu depan Zira dah boleh keluar. Lepas ni bolehlah Zira hidup macam biasa dan bahagia bersama-sama dengan abang. Sekarang kita tak bahagia ke abang? Bahagia apanya kalau dah Zira terlantar sakit macam ni? Hati abang ni tak keruan tahu fikir pasal Zira. Abang, bahagia tu ada je dekat mana-mana. Dalam sakit ada bahagia. Dalam derita pun ada bahagia. Yang penting, kita sendiri harus mengerti dan menghayati keindahan dalam setiap kesakitan tersebut. Barulah akan timbulnya rasa nikmat dari kesakitan tu. Dan dari situlah akhirnya muncul bahagia. Tapi Zira, 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 kenapa ni Zira? Doktor, doktor, tolong agak, Zira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Hafiz. Berita terkini. Seorang pelukis dan pelakon terkenal tanah air berkelakuan tidak sioman sehingga menyebabkan orang ramai merasa... Kenapa Zira pergi? Kenapa Zira yang pergi dulu? Abang tak sanggup dah pisah macam ni Zira. Jika kau yang pisahkan aku dengan dia, kau juga ambil aku, ya Allah. Dia cakap Zira nak kahwin dengan abang, kan? Kenapa Zira yang pergi dulu? Kenapa Zira yang pergi dulu? Astagfirullahaladzim. Mari, buat mengucap nak. Semua yang doakan mati. Ibu, ibu datang dari mana ni? Jangan ke ibu balik dah. Tak nak. Farid tak nak. Farid tak nak balik, ibu. Farid duduk sini, ibu. Farid tak nak balik. Farid sayangkan ibu, jangan ke ibu balik dah.